Rabu 27 April 2017, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga, Profesor Joko Santoso, mengumumkan hasil total calon mahasiswa Universitas Airlangga yang telah diterima melalui jalur SNMPTN 2017. Ada sebanyak 1.865 calon mahasiswa yang diterima di 13 program studi yang tersebar di Universitas Airlangga. Dengan rincian, 1.515 calon mahasiswa dari Jawa Timur dan 349 calon mahasiswa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk tahun ini, peminat prodi manajemen, kedokteran, dan gizi memiliki banyak peminat. Diharapkan semua calon mahasiswa yang telah diumumkan lolos SNMPTN untuk bisa registrasi ulang mengikuti petunjuk yang ada di website Universitas Airlangga. Diterima yang masuk di Universitas Airlangga 1.865 dari berbagai prodi, ya. Nah, prodi-prodi ini memang tergantung peminatannya.